Assalamualaikum, bersama dengan Ilina di Net Studio. Jom kita sama-sama saksikan kemeriahan Tonight Show. Jom teman Ilina. Tonight Show itu adalah sebuah acara talk show. Main programnya adalah talk show dengan ada di dalamnya ada variety sih sebenarnya. Ada gamesnya, ngobrol-ngobrolnya, ada gimmick-gimmick, ada juga apa ya setup-setup seperti main bareng dengan bintang tamu. Untuk macam kita juga nak tahu lah sudah berapa lama kamu jadi pengacara bagi Tonight Show ini. Kalau untuk Tonight Show kita jalan tahun ketiga. Tapi untuk Tonight Show-nya sendiri udah 4 tahun. Setahun pertama dengan host yang terdahulu Ari Untung, sesudah itu digantikan oleh saya dan Desta sampai sekarang. Jadi total Tonight Show 4 tahun. Sangat senang di sini Tonight Show saya seperti punya anak gitu. Anak saya 3, Tonight Show ini adalah anak saya yang keempat. jadi betul-betul ya maunya seperti apa program ini. Karena kita juga bukan hanya sekedar host, tapi juga sebagai kreatif di belakangnya juga, tim kreatif juga. Jadi ciptakan program ini bersama-sama dengan tim dari NET. Kamu juga boleh menceritakan apa kelainan Tonight Show ni dengan talk show yang sudah sedia ada di pasaran supaya rakan di Malaysia boleh macam ternanti-nanti macam diorang macam eager to watch. Ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Upin Ipin ini berbeda ini acara, berbeza ya. Sangat berbeza. Talk show sebenarnya balutannya talk show. Mungkin banyak talk show tapi di sini kekuatannya mungkin tiga hostnya di mana kita selalu melibatkan tamu untuk bermain bersama kita seperti hari ini di taping kita kebetulan saya dan Desta sebelumnya mantan anak band, bekas anak band. Tamu kita ada seorang vokalis dan juga seorang basis spontan bikin band untuk memainkan sebuah lagu gitu bersama-sama dengan tamu.